People, kali ini aku udah ada di LRT City Bekasi. Nah, aku mau nge-review unit yang ada di sini dan juga kawasan yang ada di LRT City Bekasi. Kalian pasti penasaran bagaimana unit dan juga kawasan yang ada di sini. Di samping aku ini ada apartemen yang sudah siap huni di LRT City Bekasi ini, yaitu Aston Green. Nah, yuk ikut aku gimana show unitnya. Di belakang aku ada ruko di LRT City Bekasi ini, dan kebetulan ruko ini unitnya udah full semuanya. Dan di belakang saya nanti di ujung sana akan ada Green Avenue dan juga ada mallnya, keren deh. Jadi ada apartemen yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Kalian tahu nggak, aku sekarang lagi ada di area taman di apartemen LRT City Bekasi, yaitu di Tower Aston Green. Dan kenyamanan yang kalian dapatkan ketika tinggal di sini, kalian bisa menghirup udara yang sangat segar di area tamannya. Dan masih banyak lagi fasilitas premium lainnya. Yuk ikutin aku. Kalian pasti penasaran kan mau ikut aku untuk nge-review salah satu unit yang ada di LRT City Bekasi. Nah, sekarang ini aku udah ada di apartemen Aston Green. Nah, kalian tahu nggak sih, pas masuk kalian nanti akan langsung bertemu dengan si smart ini. Nah, kalian nggak perlu lagi tuh pakai kunci. Udah nggak zaman ya kan, sekarang udah pakai smart door lock. Nah, dan juga kalian nanti pas masuk langsung diberikan akses ke kitchen set. Kitchen set ini akan diberikan secara gratis, yaitu dengan membeli unit ini hanya dengan 10 juta aja. Dan juga ini area untuk makannya, jadi cukup luas ya. Luas dari si apartemen ini untuk ruang yang 2BR ini sekitar 50 meter persegi. Dan juga kalian bisa lihat ceilingnya itu sangat tinggi, jadi rumah ini akan terkesan sangat luas. Dan juga kalian mau lihat nggak sih, ngikut aku ya, ini adalah area di ruang tidur keduanya. Nah, di sini tuh cukup gede. Biasanya kalau di apartemen yang kita temuin itu paling sependek inilah. Ini tuh agak lumayan tinggi ya, jadi benar-benar kelihatan sangat lega seperti tinggal di rumah. Dan juga akan ada balkonnya. Yuk kita masuk ke area kamar utamanya. Ini yang paling keren ya, besar banget. Nah, di sini itu interiornya akan dikasih mungkin selain elektroniknya aja. Dan juga luas dari si master bedroomnya ini bisa kalian lihat luas banget ya. Di sini ada juga ruang belajarnya dan juga di sana tempat tidurnya. Keren ya, property people. Kalian tertarik nggak sih punya hunian di LRT City Bekasi? Kalian bisa ngerasakan tinggal di area yang menggunakan konsep urban mode. Thank you.
Healthy People, aku udah ada di lantai 3 di area fasilitas premium yang ada di apartemen Bekasi LRT City. Nah, kalian mau tahu nggak di sini itu ada swimming pool, ada arena bermain, ada juga sitting group yang bisa dipakai untuk para penghuni. Nah, kalian bisa bayangin kan menghirup udara segar di atas pemandangan yang sangat hijau. Aku mau kasih nih info ke kalian, kelebihan berinvestasi atau memiliki unit di area TOD ini akan menunjang investasi yang sangat tinggi. Karena apa? Ini akan menjadi tren di dunia tinggal di hunian yang dekat dengan transportasi massal. Property People, di belakang aku itu kalian bisa lihat ada LRT yang terakses langsung di LRT City Bekasi ini. Nah, kalian bayangin nggak, tinggal di sini itu sama aja kayak kalian tinggal di Jakarta, karena akses dan jarak tempuh itu sekarang tidak dengan berapa jauhnya suatu tempat, tapi melainkan waktu tempuh. Kalau dari Jakarta ke sini nanti itu menggunakan LRT mungkin hanya membutuhkan waktu 40 menit saja. Jadi sama aja ya kayak kalian tinggal di Jakarta, cuma bedanya kalian di sini bisa menikmati berbagai macam fasilitas premiumnya. Nah, di samping kanan aku ini ada area untuk sitting group para penghuni yang bisa duduk atau sambil bekerja menikmati suasana alam yang ada di lantai 3 ini. Dan juga kalian bisa ikut aku, ayo. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau di sini itu ada area untuk pesepeda dan juga jogging track. Keren kan? Kalian bisa menikmati berbagai macam fasilitas premium yang ada di LRT City Bekasi. Hi Property People, aku mau infoin kalau LRT City Bekasi ini luas areanya itu di 1,4 hektar. Keren kan? Nanti akan ada sekitar berapa 20%-an lah yang akan jadi kawasan hijau untuk para penghuni. Akan ada juga jogging track, ada berbagai macam rumah sakit terkenal yang akan ada di sini dekat dengan persekolahan dan juga pusat perbelanjaan. Property People, gimana nih, kalian tertarik nggak untuk tinggal di LRT City Bekasi? Dan di apartemen Eastern Green ini unitnya sudah tersedia dan tinggal huni, dan juga unit di sini itu sudah semi furnis dan juga kalian bisa dapatkan hanya dengan 10 juta aja. Dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe YouTube channel Rumah 21. Kalian akan mendapatkan informasi paling update seputar properti di Jabodetabek. Kalau LRT City Bekasi ini luas